KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka. Paling penting, jaga SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik murid-murid, siapakah guru akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bersama dengan Cikgu Malisa Zainul. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Aiman. Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Nampak Cikgu cantik pada hari ini. Baik, Cikgu. Untuk segmen pertama ini, apakah yang akan Cikgu kongsikan dalam ekonomi kertas 2? Dipersilakan, Cikgu. Okey, baik. Terima kasih, Aiman. Okey, sebelum kita nak memulakan segmen hari ini, kita akan terang tentang format kertas dulu, ya, Aiman. Okey, kertas ekonomi ini ada dua. Kertas 2 ni ada dua bahagian. Pertama ialah bahagian A yang terdiri daripada 60 markah. Dan bahagian B ada 40 markah. Baik, bahagian A itu 60 markah ada 3 soalan. Okey. Setiap satu soalan ada 20 markah. Dan bahagian B ada 4 soalan tetapi hanya perlu jawab 2 soalan saja dan seperti bahagian A juga setiap soalan 20 markah. Jadi jumlahnya Aiman, bahagian A 60, bahagian B 40, 100 markah. Mm-hmm. Baik. Dan sebelum kita nak terus lagi, kita akan memperkenalkan kata tugas. Kenapa ya Aiman? Sebab kata tugas inilah yang memandu calon untuk menjawab cara macam mana. Apa kehendak soalan. Jadi kita tengok slide ni. Okey, kata tugas ni adalah mengarah memandu calon memberi jawapan yang sejajar dengan kehendak soalan. Jadi, ada banyaklah kata tugas yang biasa digunakan. Daripada 16 ni, kita biasanya akan gunakan 3 tu yang paling popular iaitu terangkan, huraikan dan jelaskan. Jadi kita akan dengan lebih lanjut nanti mengenal bagaimana cara-cara menjawab setiap kata tugas ini berdasarkan contoh-contoh soalan yang saya telah pilih. Mm-hmm. Ni kata tugas popular juga untuk bahagian A. Yang tiga, yang kuning tu. Yang kuning tu. Yang lain-lain ni adalah juga. Tetapi yang biasanya yang banyak tu tiga-tiga tu lah. Mm-hmm. Dan banyak lagi nyatakan bagaimanakah, mengapakah kenal pasti dan sebagainya. Baik murid-murid, sediakan buku dan pen anda. Kita nak tulis tips bagaimana menjawab soalan ekonomi kertas 2. Tapi kita berehat seketika, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terangkan, huraikan, jelaskan. Itu kata kunci yang popular untuk menjawab soalan ekonomi kertas 2. Baik, Cikgu. Untuk segmen kali ini, apa yang akan Cikgu kongsikan? Silakan. Terima kasih, Aiman. Okey, sekarang kita akan pergi kepada bahagian A. Okey, terangkan jenis-jenis hasil cukai kerajaan. Ini adalah contoh soalan yang menggunakan kata tugas terangkan. Okey, apa kehendak terangkan ini? Okey, terangkan ini memerlukan kita memberi fakta dan huraian atau fakta dan contoh. Okey, saya tunjuk contoh di sini. Okey, cukai langsung fakta, cukai tidak langsung juga adalah fakta. Baik, contohnya cukai pendapatan individu. Jadi untuk fakta cukai langsung, contoh di sini kita tidak bagi huraian tapi kita beri contoh sebagai huraian.
Okey, manakala untuk cukai tidak langsung, kita tidak beri contoh, tapi kita beri maksud cukai tidak langsung sebagai huraian. Jadi, atas tu fakta, contoh sebagai huraian, yang bawah ni fakta dan huraian maksud. Ha, jadi itulah kehendak terangkan. Okey? Baik, seterusnya huraikan. Okey, apa beza hurai dengan terangkan? Nampak jawapan macam sama aja. Tetapi hurai ini kita perlu lebih terperinci, Aiman. Maknanya lebih banyak huraian. Huraikan maknanya dia nak fakta dan huraian lagi. Dua kali? Ya, maknanya. Ataupun kalau tak boleh fakta, huraian dan contoh. Ha, macam tu. Tapi huraian mesti banyak. Ha, maknanya huraian, huraian ataupun huraian dan contoh. Kemudian, di sini kita beri jawapannya. Okey, perbelanjaan mengurus faktanya. Perbelanjaan pembangunan faktanya. Dan kita tengok perbelanjaan mengurus, perbelanjaan yang berulang itu adalah huraian. Kalau kita belajar, ini adalah ciri. Ciri perbelanjaan mengurus. Dan huraian kedua dia tak bagi huraian, tapi dia bagi contoh. Jadi contohnya emolumen ataupun gaji kaki tangan awam. Okey, perbelanjaan pembangunan fakta yang kedua, perbelanjaan pelaburan kerajaan. Ha, itu diberikan sebagai huraian. Dan untuk huraian kedua dia beri contoh juga, iaitu contohnya membina sekolah. Ha, jadi dekat sini kita nampak fakta, huraian, contoh, fakta, huraian, contoh. Ha, bezakan dengan terangkan tadi, ha, dia lebih lagi terperinci. Okey. Seterusnya, kita tengok jelaskan. Ha, apa pula bezanya jelaskan tadi? Okey, jelaskan konsep faedah sosial. Okey, apa kehendak jelaskan? Kita kenal biasanya perkataan jelaskan ini kita kaitkan dengan open, jawapan yang open. Ya, maknanya boleh terima apa-apa sahaja sebagai jawapan. Sama ada calon atau murid-murid nak tulis fakta, nak bagi huraian, nak bagi contoh, boleh sahaja. Fakta semua boleh. Huraian semua pun boleh. Dia tidak terikat. Berbanding dengan terang dan hurai tadi, mesti ada faktanya. Ha, huraian tu mesti ikut fakta dia. Tapi yang ini tak kisah. Open. Lebih terbuka, cikgu. Ya. Jadi dekat sini kalau kita tengok, dinamakan externality positif. Itu adalah nama lain bagi faedah sosial. Merupakan kesan baik pada pihak ketiga. Ini huraian maksud. Okey, faedah sosial sama dengan faedah peribadi tambah faedah luaran. Ini rumus. Okey, contoh faedah. Ha, ini contoh. Ini pula contoh faedah luaran. Ini juga contoh. Jadi dia boleh bercampur-campur, Aiman. Okey? Salah satu je gue. Ya, jadi peluang untuk murid-murid di rumah untuk jawab dengan baik soalan jelaskanlah. Sebab apa-apa sahaja yang teringat, tulis. Boleh ditulis dan dapat markah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada nyatakan. Okey, jadi maklumat ni berkaitan dengan imbangan pembayaran. Okey. Jadi dia kata nyatakan jenis imbangan dagangan. Apa kehendak nyatakan ni? Nyatakan ni dia nak jawapan yang spesifik. Eh, jawapan yang tertentu, iaitu dalam kes soalan ini dia nak jenis imbangan dagangan. Jadi dekat sini kita nampak ada banyak butiran. Imbangan dagangan, akaun semasa, modal dan kewangan, kesilapan, ketinggalan, aset reserve. Tapi untuk nyatakan jenis imbangan dagangan, kita hanya perlu tengok imbangan dagangan sahaja yang berkaitan. Di sini nombornya, angkanya bernilai positif, ya, iaitu 108,891 juta. Jadi imbangan dagangan jenis ini adalah imbangan dagangan positif atau nama lain dia lebihan. Ha. Ya, jadi kita nak hanya imbangan dagangan apa? Jadi nyatakan beri apa jenis imbangan. Itu sahaja. Positif. Tidak? Ya. Okey. Seterusnya, ha, bagaimana? Okey.
Bagaimanakah Bank Pusat menstabilkan nilai mata wang negara? Apa kehendak? Bagaimana ni? Okey, semua huraian diberi mestilah cara-cara. Langkah-langkah. Sebab dia bagaimana kan? Jadi cara ataupun langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan yang Bank Pusat ambil. Jadi dekat sini, Bank Pusat cara pertama, mewujudkan sandaran minimum. Iaitu dalam bentuk reserve emas dan mata wang asing. Okey. Manakala cara kedua, Bank Pusat juga mempengaruhi pasaran wang asing. Nah, contohnya jika nilai ringgit Malaysia jatuh, Bank Pusat akan membeli ringgit Malaysia supaya nilainya naik balik. Kan? Yang seterusnya, Bank Pusat juga mengawal kadar inflasi. Jadi kalau inflasi terlampau tinggi, nilai wang kita tak ada nilai kan? Jadi sebab tu dia kawal. Jadi hal ini supaya penawaran wang tidak berlebihan dalam pasaran. Sebab kalau banyak, kita punya nilai wang akan jatuh. Okey. Jadi ini adalah bagaimana? Ikut poin je ke? Ya. Maksudnya susun ikut poin je ke? Ya. Cara, okay. Cara. Ini huraian lanjut kepada cara. Okey. Dia tidak ada fakta lah. Sebab ini cara. Langkah-langkah, tindakan itu juga. Baik, seterusnya. Mengapa? Mengapa ya? Okey, kita baca sikitlah ni petikan ni. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan aspek externality, Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi, Dr. Muhammad Nur Muhammad Yunus berkata, cadangan membina loji nuklear di negara ini masih pada peringkat kajian orang ramai. Mengapakah loji tersebut perlu dibina? Aiman rasa kalau mengapa ni nak bagi tahu apa? Saya rasa mungkin kena nyatakan sebab lah cikgu. Ya. Betul ke? Bagus Aiman, boleh dapat A lah. Okey, mengapa ni mesti bagi sebab. Ya, jadi semua huraian dia merupakan sebab-sebab ataupun faktor-faktor. Di sini dalam kes soalan ini, mengapa loji tu perlu dibina? Sebab-sebab tu adalah kebaikan dia. Sebab-sebab yang baik lah kan? Sebab perlu dibina. Kalau dia kata tak perlu bina, mesti sebab-sebab tu sebab yang buruk. Jadi di sini kebaikan, kelebihan loji itu jika dibina. Pertama, mewujudkan peluang kerja. Yalah, bila loji tu kita bina, banyaklah pekerjaan perlu. Kemudian bekalan tenaga akan jadi lebih banyaklah. Sebab loji ni menghasilkan tenaga kan? Kemudian bekalan tenaga akan sentiasa ada, tak putus. Meningkatkan taraf hidup. Dan empat, meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Ya? Baik, so ini adalah cara-cara. Ini adalah sebab-sebab. Ya? Baik, seterusnya, hitungkan. Okey, baik. Hitungkan ini, kita perlu ada angka-angka lah. Jadi, kita baca sikit soalan ni lah. Okay, maklumat di bawah menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma. Okey, untuk menghasilkan output ya ataupun produk sebanyak 40 unit, kos pengeluaran yang ditanggung ialah RM280. Apabila firma menambah output menjadi 50 unit, kos pengeluaran meningkat sebanyak 20%. Jadi dekat sini trik dia ialah dia tak letak angka tau. Dia letak persen, peratus. Jadi kena kira lah dari 280 tu berapa kenaikan berlaku terhadap kos pengeluaran. Ya? Okey, jadi dia kata hitungkan kos marginal bagi output unit ke 50. Jadi kos marginal ni maksudnya kos yang bertambah akibat dari pertambahan pengeluaran. Okey. Jadi dekat sini apa kehendak hitungkan? Hitungkan ni dia nak rumus jalan kerja jawapan. Ataupun ada setengah cikgu cakap rumus tu formula lah. Oh, formula. Formula jalan kerja jawapan. Hitung ni maknanya mesti lebih daripada satu jalan kerjanya. Yeah? Okey, jadi dekat sini perubahan jumlah kos bagi perubahan output rumus.
Kemudian angka RM 336 tu. Okey, macam mana dapat nanti? Sebab pelajar tadi dah tengok kan? Okey. Jadi kalau kita mengira, selalunya jawab soalan ini saya suruh murid saya tuliskan di kertas lain, ya. Output, kemudian jumlah kos. Okey, bila dia kata 40, jumlah kos 280. Bila naik kepada 50 output, dia kata kita tak tahu bertambah berapa kan? Betul. Tapi dia kata 280 naik 20%, betul? Betul. Berapa 280 naik 20% ni? So sama dengan 56 unit. Maknanya perubahan ini adalah 56. Jadi kalau kita nak tahu berapa jumlah kos pada 50 output, tambah je lah ni. Kan? Dapatlah dekat situ 336. Okay, dengan menggunakan rumus tu cikgu ya. Jadi dekat sini kita kena cari juga berapa perbezaan dia. Perbezaannya 10 sebab 50 tolak 40 kan. Jadi ini 10, ini perbezaannya 56. Jadi rumusnya begitulah. Jadi sebab tu bila kita perubahan jumlah kos, kita tengok 336 tolak 280 bahagi 50 unit tolak 40 unit. Jadi 56 bahagi 10, jawapannya RM5.60. Maknanya kalau murid-murid follow rumus cikgu, maknanya mereka akan dapat jawapan. Tapi cuma dia trick kat sini, dia tak bagi 336 ni. Dia bagi persen, naik berapa. Jadi kita kira dululah 280 darab dengan 20%. Dapat 56. Kan? Tapi untuk mengira kos marginal, ini kena bahagi dengan ini. Perubahan dia, iaitu ini tolak ni, ini tolak ni. Okey? Baik cikgu. Okey, jadi seterusnya kita tengok pula berapakah. Ada orang dia tak tahu, Aiman, dia kata hitungkan dengan berapa ni sama lah. Kiralah. Sebenarnya tidak. Kehendak tadi kan kita kata kehendak soalan. Jadi kehendak berapa ni tak perlu rumus, tak perlu jalan kerja. Dia nak jawapan terakhir satu je. Terus? Ya. Kalau murid nak buat, buat di luar. Kalau murid nak buat, buat di luar. Okey? Jadi dekat sini, sekali lagi lah kita kira keluaran marginal. Marginal ni makna perubahan-perubahan. Kan? Jadi keluaran marginal, ya, satu lagi ni iaitu, okey, keluaran marginal untuk soalan seterusnya, ya, keluaran marginal X ini kan. Okey, jumlah keluaran 22 tolak 10. Okey, jumlah keluaran perubahan bahagi dengan perubahan input. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, input tu buruh lah. Dekat sini buruh. Okey. Jadi dekat sini, dekat X ni, perubahan jumlah keluaran 22 tolak 10. 22 tolak 10 bahagi input berapa? 2. Tolak 1 je. Ya, betul Aiman, bagus. Jadi sama dengan 12 bahagi 1 sama dengan 12. Sebab tu jawapan dia 12 unit. Jalan kira tak perlu juga. Tak payah. Okey, baik. Kira kat luar je. Lepas tu tulis jawapan akhir sahaja. Okey, terima kasih cikgu. Jadi ini teknik ataupun tips yang cikgu berikan, formula kena hafal dan memudahkan kita untuk menjawab soalan. Kita berehat seketika cikgu. Ya. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran ekonomi kertas 2. Baik cikgu, untuk segmen kali ini, apa lagi tips yang akan cikgu kongsi bersama dengan murid-murid kita di rumah sana? Okey, terima kasih Aiman. Baik, kita sambung lagi kata tugas bahagian A. Okey, bandingkan antara dasar fiskal dan dasar kewangan. Okey, bandingkan ni
kena ingat baik-baik, kena ingat betul-betul sebab dia ada dua jawapan. Mesti ada dua jenis jawapan. Okey, yang pertama persamaan, yang kedua perbezaan. Okey. Baik. So, persamaannya di sini ialah digunakan untuk mengawal kestabilan ekonomi. Ya. Kedua, merupakan dasar makroekonomi. Ketiga, mempengaruhi kuasa beli atau permintaan agregat. Keempat, mempengaruhi penawaran wang dalam ekonomi. Habis, ini adalah jawapan pertama. Mesti ada dua tadi kan, Aiman? Saya kata dua. Jadi, ini jawapan pertama. Baik, jawapan kedua, perbezaan. Ya, okey. Perbezaan kita biasa buat dalam jadual. Ya, dasar fizikal dirancang melalui bajet negara. Dasar kewangan dirancang oleh Bank Negara Malaysia. Tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi mampan. Dasar kewangan, tujuan mengawal kestabilan harga. Dasar fiskal menggunakan alat iaitu kadar cukai dan perbelanjaan kerajaan. Alat dasar kewangan menggunakan kadar faedah atau rezerv tunai, rezerv berkanun atau syarat sewa beli dan surat jaminan kerajaan. Tapi cukuplah kita letak mana-mana satu pun alat cukup. Okey. Jadi, saya ulang balik sekali Aiman ya. Untuk banding, mesti ada dua jawapan. Satu persamaan, satu perbezaan. Ramai murid bila saya tanya, ingat tak apa banding dengan beza soalannya? Kalau saya kata, bezakan dasar fiskal, dasar kewangan. Dengan bandingkan dasar fizikal dengan dasar keuangan. Sama tak? Mereka jawab, sama cikgu. Alah. Luluh hati saya, letih frah saya. Okay. Jadi sekarang saya ingatkan sekali lagi. Banding dua jawapan. Persamaan, perbezaan. Beza, beza je lah. Okay. Tapi kena ada tiga poin ke cikgu? Kena, tak kisah. Ikut markah. Oh, ikut markah. Kalau banyak, kita banyak lah. Kan? Okey, jadi lukiskan. Memberi persembahan berbentuk keluk atau graf bagi menggambarkan sesuatu perkara mengikut ukuran atau skala tertentu. Jadi, ini ayat-ayat skema lah. Saya buat yang kuning ni ayat tak skema. Ayat yang senang nak faham. Okey, satu mesti skala sekata. Okey, kejap lagi saya tunjuk tu macam mana skala sekata yang selalu jadi perangkap pada murid-murid tak dapat markah sebab skala tu salah. Okey, kedua paksi dan keluk dilabel dengan lengkap. Apa maksud lengkap saya akan tunjuk, iaitu nama paksi dengan unitnya mesti ada. Iaitu keluk DD ada dia punya DD, SS, nama keluk. Dan mesti ada origin. Origin tu apa? Asalan, titik kosong tu dekat graf tu. Okey, jadi kita tengok sini kan. Okey, dari segi harga 1, 2, 3. Cantik skala dia. Cantik. Ngam kan? Satu, dua, tiga. Selang satu, selang satu. Keurutan. Ya. Yeah. Mm-hmm. Tapi cuba tengok kuantiti diminta. Apa masalah dia kat sini? Dua, empat, patutnya? Enam. Tapi dia bagi tujuh. Macam mana ni cikgu? Skala tak sekata lah tu. Jadi kita kena lukiskan. Ikut skala yang sekata. Okey, jadi dengan menggunakan kertas graf, lukiskan. Apa kehendak lukis? Ikut skala. Okey, betulkan skala dia tu. Okey, jadi kita tengok cara lukis. Jadi untuk tujuan, tak semestinya ada ABC titik ni ya. Aiman, tapi untuk tujuan, saya nak tunjuk cara lukis keluk sekali, telanjur ni. Saya gunakan titik ABC lah. Dan kalau soalan keluar pembentukan, maka titik ABC ni sangat perlu. Memudahkan. Tapi ini sebab soalan tu lukis sahaja, tak perlulah. Tapi untuk tunjuk, saya pakai ABC. Ya? Okey, kita tengok skala ni tak ada masalah. Okey, kosong, satu, dua, tiga, harga dalam RM. Okey, apa maksud titik asalan? Itu kosong. Satu, dua, tiga, skala sekata. Label paksi, harga ada dalam kurungannya ringgit Malaysia. Oh, itu penting cikgu. Ya, kalau awak letak harga je, mungkin US dollar. Betul juga. Mungkin rupi. Jadi sebab tu pentingnya ringgit. Okey, skala ni, ini semua paksi
tak ada masalah paksi harga. Paksi kuantiti ada masalah. Tadi kan 247. Kita kena letak ikut skala 246. Jarak tu kalau dalam kertas graf 5 kotak tu kan? Mesti 246. 5 kotak tu 6. Oh. Ataupun 10 kotak 246. Tapi 7 sebelahnya lah. Oh, sebelah dia je. 7 dekat lah. Tak boleh kita letak 7 dekat tempat nombor 6. Itulah yang selalu murid-murid buat. Dia buat 2, 4, 7 kat sini. Tak samalah cikgu ya. Ya, jadi skala tu jadi salah. Sebab jarak antara 0 ke 2, 2. Jarak antara 2 ke 4, 2. Tapi jarak antara 4 ke 7, 3. Takkan jaraknya sama juga. Okey? Jadi dekat sini kita cuba plotlah titik A. Titik A harga 1, kuantiti 7. Tu dapat titik A. Titik B, okey, harga 2, kuantiti 4. Dapat titik B. Harga 3, kuantiti 2. Dapat titik C. Okey, bagaimana kita melukis pembentukan kelok permintaan, iaitu dengan mencantumkan titik A, B dan C. Iaitu dari A ke B, dari B ke C. Tak boleh kita letak pembaris dari titik A ke C. Oh. Sebab kalau Aiman tengok di sini, kelok tu tidak lurus. Dia bengkok sikit. Ya, pencong sedikit atau bengkok sedikit ke dalam. Jadi kita perlu dari titik ke titik. Dah lengkap ke ni? Oh, belum lagi. Oh, apa belum dia? Lagi. Label DD tak ada. Sebab apa nama kelok ni? Namanya kelok permintaan ataupun kelok DD. Jadi beginilah cara kita melukis ya, yang betul, iaitu perangkapnya di sini jangan letak 7. Letak 6, lepas tu sebelahnya baru letak 7. Ya. Ini markah penuh cikgu ya? Ya. Okey. Baik. Okey, seterusnya lakar. Lakar ni memberi persembahan berbentuk kelok atau graf secara kasar sahaja dan tidak perlu perincian. Okey, apa kasar, apa perincian? Iaitu tidak perlu tepat. Skala tu tak perlu tepat. Paksi dan kelok boleh dilabel secara ringkas atau simbol. Okey, kalau murid-murid di rumah ingat lagi apa simbol untuk harga? Ya, P. Oh. Apa simbol untuk kuantiti? Yes, Q. Jadi lakar kita tarik P harga, Q kuantiti. Tak payah ada dalam kurungan apa semua perinci. Itu perinci namanya. Ini tak terperinci. Kasar aje. Okey, lepas tu kita nak tunjuk peralihan kelok D. Okey, D kosong beralih ke D1. Kemudian kita tak payah letak harga nombor-nombor, tak payah. Letak P je. Letak P kosong, letak Q kosong, letak Q satu, jadi kuantiti bertambah. Jadi ini yang dikatakan lakar, iaitu pakai simbol. Ini tidak ada skala. Tak ada skala perlu tepat juga eh. Tak perlu. Perlu. Ya? Lebih kurang sahaja. Ya? Okey, kalau misalnya letak nombor pun bolehlah, mungkin kat sini 1, kat sini 2, lepas tu kat sini mungkin 3. Jaraknya tu jauh-jauh tak sama, tak apa, lebih kurang. Macam tu. Baik. Jadi itu maksudnya lakar. Beza ya. Okey. Seterusnya kita tengok bantuan rajah. Sebab tadi tentang rajah, tapi itu rajah bahagian A. Sekarang kita pergi bahagian B punya rajah. Okey, dengan bantuan gambar rajah. Jadi untuk soalan ini mesti ada rajah. Ya, jangan jawab kalau tak tahu rajah dia. Jadi jelaskan kesan situasi terhadap pasaran apa. Ya, jadi biasanya soalan ini berdasarkan situasi. Biasa situasi itu petikan akhbar ataupun situasi semasa lah. Ya? Okey, mesti ada gambar rajah keseimbangan pasaran. Okey, tunjukkan perubahan permintaan atau penawaran. Huraian perlu merujuk kepada gambar rajah. Okey, sekarang kita tengok. Tadi cikgu ada cakap
situasi kan? Okey. Jadi dekat sini apa jadi kepada pasaran? Jadi tiga benda. Apa jadi pada pasaran ni? Tiga benda. Iaitu keadaan pasaran sama ada dua je jenisnya. Lebihan DD atau lebihan SS. Atau keseimbangan. Ha. Kedua, harga pasaran naik atau turun. Ketiga, apa jadi pada kuantiti pasaran? Naik atau turun. Ha, jadi, situasi itu pula apa efek dia kepada perubahan permintaan? Permintaan naik ke permintaan turun atau penawaran naik, penawaran turun? Di sini kalau permintaan yang berubah, ya, penawaran tetap. Kita ambil sebelah sahaja. Dan kalau penawaran yang berubah, permintaan akan tetap. Ha. Baik, sekarang kita tengok contoh. Wabak COVID-19 melanda Malaysia. Apa jadi kepada pasaran kit ujian ataupun test kit? Ha. Laku, cikgu. Yo. Harganya? Harganya mungkin naik sikit. Ya. Okey, sekarang kita tengok perubahannya kepada permintaan. Betul, penawaran tetap, bekalannya sama. Tapi permintaan naik, orang minta banyak. Orang beli banyak. Jadi apa jadi kepada pasaran? Berlaku lebihan permintaan. Permintaan berlebihan. Jadi apa jadi pada harga tadi? Harga akan naik. Dan kuantiti? Kuantiti akan dinaikkan juga. Sebab dia tak cukup. Ha, jadi kita tengok rajah dia. Okey, ini yang saya panggil kelok Ultraman Taro. Sebab dia macam ni, dia bersilang macam ni. DD okay. Dengan SS. Ya. Jadi kat situ kita tengok, okey, D kosong, D kosong bersilang dengan S kosong, S kosong. Ini adalah di pasaran. Okey, di pasaran. Jadi di sini kita tengok apa jadi tadi, permintaan naik. Permintaan naik, kelok DD akan ke kanan. Okey, bila kelok DD ke kanan, berlakulah apa keadaan yang berlaku? Lebihan lebihan permintaan. Ya. Ha, jadi dekat E baru keseimbangan itu berlaku lebihan di bahagian bawah titik E1 tu, itu adalah lebihan DD. Ya, jadi apa jadi kepada harga? Tengok harga naik daripada P0 pada P1. Kuantiti naik dari Q0 kepada Q1. Jadi itulah dia tiga keadaan pasaran. Apa berlaku pada pasaran? Tiga benda, iaitu apa keadaan pasarannya? Lebihan DD. Apa jadi pada harga? Harga naik. Akan naik. Kuantiti akan naik. Cumanya saya ingatkan, kalau jawab menggunakan rajah ini, mesti rujuk P akan naik dari mana ke mana. Oh, P kosong ke satu. Ya, betul. Oh. Bagus. Dan Q akan naik dari Q kosong ke Q1. Ya, betul. Oh, kena jelas juga. Sebab kita kata dengan bantuan rajah. Janganlah kita ada rajah, lepas tu kita tak pernah rujuk langsung. Ha, macam tu. Jadi, ada rajah, kita gunakan rajah. Okey, baik. So, itu saja. Begitu juga jika apa wabak COVID berakhir di Malaysia. Bila wabak berakhir, permintaan turun kan? Turun. Permintaan turun, keadaannya lebihan SS. Lebihan penawaran banyaklah barang. Harga akan turun dan kuantiti akan turun. Okey, jadi kita tengok kelok DD akan beralih ke kiri. Ha, kelok DD beralih ke kiri, maka akan berlaku lebihan SS. Lebihan SS. Yes, lebihan penawaran. Banyak bekalan ni banyak. Jadi apa jadi pada harga? Harga turun. Macam durian kalau berlambak-lambak kat pasar malam tu murahlah kan? Dan kuantiti? Kuantiti juga akan turun. Jadi harga akan turun, kuantiti akan turun. Tapi ingat, rujuk apa harganya, apa kuantitinya. Okey, baik cikgu. Jadi dalam kita nak melakukan perniagaan ni cikgu, kita kena belajar perkara ni untuk mudah untuk kita baca ekonomi semasa. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Ada lagi tips yang akan cikgu kongsikan kepada kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 dalam kertas ekonomi kertas 2. Baik, sampai pada segmen yang mencabar ni cikgu, iaitu berkaitan dengan bahagian B, soalan rubrik. Apakah soalan rubrik? Jom kita tanya cikgu. Silakan. Okay, terima kasih Aiman. Okey, ini adalah segmen kita terakhir, iaitu bahagian B, soalan rubrik, yang selalu menjadi demand dan bualan murid-murid di luar sana. Okay, kenapa? Sebab susahlah cikgu rubrik, susah rubrik. Macam mana nak kenal soalan rubrik ni Aiman? Soalan rubrik ni biasa markah paling besar.
Oh, markah paling besar. Setakat ni biasanya 9 lah markah yang pernah ada kertas-kertas kita tengok sebelum ni lah kan. Okey. Jadi soalannya paling besar dan dia biasanya memerlukan jawapan yang respon terbuka. Maknanya apa-apa murid bagi, boleh bagi raja, boleh bagi pengiraan, boleh bagi konsep teori, fakta dan sebagainya. Okey, jadi soalan ni memerlukan pelajar yang biasanya matang juga menulis. Berani menulislah, ya. Menulis dan biasanya dikaitkan juga dengan penguasaan bahasa menggunakan penanda-penanda wacana sebab di situ kita nampak kematangannya. Okey, ada tips saja cikgu. Kita tengok ni kata tugas dia. Baik cikgu. Okey, kata tugasnya ada 5 lah yang biasanya lah, ya. Bersetujukah, wajarkah, beri alasan. Okey. Kemukakan hujah, beri pendapat, beri komen. Okey. Bincangkan dan bukti serta cadangkan. Jadi ini yang murid-murid takut bila buktikan, ya aku nak bagi bukti apa? Cadangkan, ya aku nak cadangkan apa? Aku bukan pakai ekonomi. Tak apa, jangan takut jawab. Okey, cikgu bagi kat sini tips ya. Tips saya. Satu, okay. Jawab ikut kata tugas. Macam bincang tu mesti dua bahagian, iaitu ada pro dengan kontra. Okey, kedua, jawapan terperinci dan mendalam. Maknanya huraian dia mesti banyak. Tak perlu banyak fakta. Okey, ketiga, jawapan bukan 100%, bukan 100% daripada buku teks. Maksud dia bukan hafal-hafal saja. Ya, mesti berfikir. Empat, berani beri pendapat. Terutamanya membangkang. Kalau rasa benda tu penyataan, ini macam tak betul. Tulis kenapa dia tak betul. Ya. Okey, kemudian beri jawapan yang merentas tajuk atau fakta dari pelbagai tajuk. Maknanya kalau perlu, soalan tu adalah tajuk 5 misalnya kan, peranan kerajaan. Tapi kalau boleh ambil daripada tajuk form 4, masukkan jawapan. Mana yang bersesuaian, tak kisah mana-mana tajuk. Kemudian beri contoh semasa dalam kehidupan seharian. Beri sokongan rajah dan pengiraan. Ini cikgu cakap tadilah, bila sesuai nak bagi pengiraan, bagi. Sesuai nak bagi rajah, bagi. Kemudian beri kesimpulan atau cadangan jika perlu. Baik. Perkara yang tak patut dibuat, patut dielak lah. Patut dielak. Tak patut buat. Okey, meramal atau spot tajuk. Kenapa tadi? Sebab cikgu cakap banyak soalan merentas tajuk. Jadi kalau awak duk harap benda tu soalan daripada bab 1 je, memang tak boleh lah. Bab 1 kemudian dia kait dengan bab 3, dengan bab 5. Okey, yang kedua, mengulang-ulang fakta atau huraian dalam jawapan. Okay, cikgu bagi contoh, apa fakta ulang-ulang? Contoh, okey, yang pertama faktanya ialah peluang pekerjaan. Buka peluang pekerjaan. Tiba-tiba jawapan huraian tu ialah kadar pengangguran turun. Memanglah bila dah peluang pekerjaan, kadar pengangguran. Lepas tu bawah tu ulang lagi, ramai penduduk dapat kerja. Aduh, ulang lagi, kerja je. Itu jangan berulang-ulang. Walaupun ayatnya lain, tapi maksud dia sama. Okey, kemudian menjawab soalan yang lebih daripada arahan yang diberi. Jadi bahagian B saya kata ada 4. Jawab 2 je, jangan jawab 3 atau 4. Semangat cikgu. Nanti kita tak boleh tulis perinci. Okay. Bila tak terperinci, kurang markah nanti kan? Okey, 5, takut memberi idea atau pendapat cara sendiri. Maknanya kalau dia kata, apakah cara anda menangani inflasi? Mana aku ada cara? Macam tu. Takut nak tulis, tak jawab. 6, memberi 2 pendirian bagi soalan membuat keputusan. Okey, soalan membuat keputusan tadi ialah wajar, bersetuju. Jadi awak tak boleh jawab dua-dua. Okey, saya wajar kerana bla 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 bla. Okey, seterusnya saya juga tak setuju. Tak boleh beri dua-dua. Mana satu je. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, bersetuju, tak setuju, wajar kat ini soalan buat keputusan. Okey, kita tengok yang kuningnya. Okay, perlu ada pendirian, wajar atau tak wajar. Kalau wajar, disokong dengan huraian kebaikan atau kelebihan. Kalau tak wajar, disokong dengan huraian kelemahan atau kekurangan. Elak jawab dua-dua, wajar dan tak wajar. Macam tak ada pendirian lah kan. Okey, so ini dia gambar berkaitan dengan cukai import. Kerajaan cadang untuk naik cukai import dari 30 kepada 35. Wajarkah cadangan kerajaan itu? Beri alasan. Jadi kat sini, kalau wajar, alasan menyokong. Kalau tak wajar, alasan tak sokong. Okey? Jadi dekat sini saya berikan bentuk fakta. Jangan jawab bentuk macam ni. Ini fakta-fakta sahaja yang perlu dihuraikan. Dalam ayat? Ya. Sekejap lagi saya akan tunjuk salah satu contoh esainya yang ayat panjang yang telah dihuraikan ini. Ya. Tapi saya beri satu contoh saja esainya. Yang lain semua saya beri bentuk poin. Okey, wajar. Contohnya, hasil negara akan meningkat sebab kutipan cukai. Okey, projek pembangunan kerajaan meningkat. Infrastruktur negara lebih baik. Contoh tadi projek pembangunan tu buat jalan. Tentulah infrastruktur negara lebih baik. Bila infrastruktur lebih baik, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
Okey. Atau, bukan dan ya, atau. Tak wajar, harga kereta import akan jadi mahal. Pengguna tak mampu beli kereta import. Aiman nak beli kereta import je. Okey. Pilihan dia terhad. Ha. Jadi, kepuasan tidak dapat dimaksimumkan. Pengguna fras lah. Ha, macam tu. Okey, jadi apa? Dia punya contoh dia. Okey, tindakan tersebut kerana cukai import sejenis hasil. Tadi kan kita kata hasil negara akan meningkat. Fakta pertama, poin pertama ya. Hal ini membolehkan kerajaan meningkatkan perbelanjaan terhadap projek pembangunan seperti jalan raya. Okey, hal ini memudahkan pengangkutan manusia dan barang dari luar bandar ke bandar. Ha, ini tadi yang kita kata bila infrastruktur baik kan. Seterusnya menggalakkan lebih banyak kegiatan ekonomi luar bandar. Jadi lebih banyak keluaran dihasilkan dalam negara. Menyebabkan keluaran dalam negara kasar atau KDNK akan meningkat. Akhirnya pertumbuhan ekonomi juga turut meningkat. Okay, tindakan tersebut tak wajar tadi. Aiman tak suka. Kenapa? Kerana harga kereta import akan menjadi mahal. Oleh itu pengguna tak mampu membeli. Hal ini menyebabkan pilihan mereka terhad hanya kepada kereta tempatan. Kesannya pengguna tidak dapat memaksimumkan kepuasan. Okay. Hanya wajar ataupun tak wajar, yeah, tak ada masalah juga. Ya? Bagi satu je. Okey, baik. Baik, seterusnya beri pendapat, kemukakan pendapat, hujah, komen. Okey, kita tengok yang kuning je. Tidak perlu ada pendirian, setuju atau tak setuju. Tak perlu. Tapi hujah kalau menyokong biasanya kebaikan, kelebihan. Hujah kalau membangkang biasanya kekurangan, kelemahan. Baik. Tengok soalan. Bantuan sara hidup RM500 ke RM1,000. Okey, kerajaan berpendapat bantuan tersebut perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. Okey, huraikan secara terperinci bagaimana bantuan ini meningkatkan pendapatan golongan B40. B40 ni makna yang berpendapatan rendah lah. Okey, jadi dekat sini saya bagi poin sajalah. Sokong atau tak sokong. Atau. Bukan dan ya. Atau. Jadi sokong, kita kata pendapatan golongan B40 meningkat. Beban keuangan berkurang. Dapat memenuhi keperluan hidup. Produktiviti negara meningkat. Kenapa? Keperluan hidup ni contoh dapat beli beras, tepung, gula, cukup makan, sehat. Bila sehat, produktif lah. Okey. Baik, atau tidak sokong. Perbelanjaan kerajaan meningkat, beban hutang kerajaan pun meningkat. Okey, kurang projek pembangunan, terpaksa ditangguh projek-projek. Dan kebajikan masyarakat terjejas. Contohnya kalau ditangguhkan tu projek apa, buat sekolah ke, kan? Maka kebajikan masyarakat terjejas. Okey. Baik, seterusnya bincangkan. Okey, bincangkan memberi pandangan hujah isi tentang suatu isu ekonomi secara mendalam dua sisi. Dua sisi? Ya, bukan atau, maknanya dan. Jadi kat sini ada pro dan kontra. Tidak semestinya fakta bagi setiap sisi sama banyak. Contohnya kalau kita bagi pro dia satu, kontra dia pun satu. Tak semestinya dua-dua ke sebab. Ya, minimal satu. Gagal beri dua sisi boleh menjejas markah. Maknanya tak dapat markah penuh. Okey. Jadi kat sini ini adalah dia punya sumber dia, kestabilan ringgit berbanding dolar dan kadar inflasi rendah memberi sedikit kelegaan mengurangkan tekanan terhadap belanjawan pengguna meskipun berdekan persekitaran yang mencabar susuran penularan COVID-19, kata penganalisis. Jadi kat sini perubahan kadar inflasi tersebut memberi kesan terhadap ekonomi. Jadi kat sini kadar inflasi rendah. Jadi apa kesan terhadap ekonomi? Mesti pergi kepada tiga pihak, sama ada isi rumah masyarakat ataupun firma atau kerajaan. Kat sini tak semestinya tiga-tiga kita sentuh. Contoh kat sini kita tengok jawapan isi rumah dan firma aja kita sentuh. Jadi yang pro-nya isi rumah positif, kesan negatif firma. Jadi kena dua-dua, bukan atau. Oh, dua-dua je. Ya, kena dua-dua. Baik. Jadi di sini isi rumah apa kesan positif? Harga barang turun sebab inflasi turun. Jadi kuasa beli naik. Kos sara hidup turun, taraf hidup naik. Baik. Firma pula negatifnya apa? Harga barang turun. Oh, untung tak lah. Untung tak banyak. Pelaburan baru tak dapat buat. Jadi, image dia akan terjejas. Jadi, mesti bagi dua-dua. Cikgu ulang. Bincangkan mesti bagi dua sisi. Positif dan negatif. Kena ada dua ayat ke ataupun gabung sekali dua, juga? Dua perenggan lah. Dua perenggan. Okey. Kemudian, buktikan. Okey, buktikan ini mesti bentuk tiga benda kita buktikan. Iaitu dalam bentuk pengiraan,
atau dalam bentuk rajah atau jadual, atau dalam bentuk dapatan ahli ekonomi, hukum ke, teori ke, kenyataan akhbar ke, jurnal ke, jurnal ekonomi. Jadi dekat sini bukti ni yang selalu budak takut, murid-murid takut. Kenapa? Sebab tak tahu nak buktikan macam mana. Jadi kita akan apply saja apa-apa yang kita pernah belajar sebagai bukti. Maknanya jangan ikut tajuk dah. Ambil je mana-mana tajuk. Baik, seterusnya soalan. Okey, peningkatan upah mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Buktikan. Ha, jadi kalau orang tanya, betul ke kalau upah naik, taraf hidup naik? Wah, macam itulah orang tanya bahasa mudah kan? Tak semestinya. Jadi kita buktikan. Okey, buktikan jika upah benar naik, taraf hidup naik. Beri huraian terperinci tentang teori upah benar, hubungan antara upah wang dengan harga purata barang dan kesannya terhadap taraf hidup. Baik, kita kena tahu kat sini. Ya, bukti dia ialah upah wang naik, taraf hidup naik dengan syarat purata harga barang tak naik. Oh. Betul. Kalau kita punya gaji naik dari 1000 ke 2000 tapi harga barang naik, kita dapat beli banyak barang ke atau lebih sikit barang? Macam lebih kurang samalah. Iyalah, baik tak usah naik gaji. macam itulah. Jadi di sini kita kata upah wang naik dan harga purata harga barang tidak berubah, barulah upah benar akan naik. Upah benar maksudnya jumlah barang yang kita dapat beli. Boleh shopping lebih sikit. Ya, betul. Jadi ini kena bagi bukti pengiraan. Bukti pengiraan, okey. Kemudian keperluan hidup dapat dipenuhi sebab upah benar naik tadi ni kan, dan dah dulu tak mampu beli handphone ke hendak, sekarang dah boleh beli handphone. Jadi kehidupan lebih selesa atau taraf hidup meningkat. Kita berjayalah buktikan dengan pengiraan. Okey. Baik. So, itulah sahaja yang cikgu nak bagi. Yang last kali ni cadang. Okey, cadangkan ni ialah bagi apa-apa sahaja cadangan tetapi mesti beri huraian. Okey, dan bila kita cadangkan ni, kita perlu mengurangkan kesan kenaikan harga barang secara terperinci. Jadi, tengok sini, berkongsi kereta pergi kerja, macam mana kita nak kekang inflasi, wang dapat disimpan dalam bank, pendapatan meningkat, dapat menampung kos sara hidup. Baik, cikgu. Jadi banyak tips yang cikgu dah berikan kepada murid-murid kita di rumah. Mungkin ada sikit kata-kata semangat daripada cikgu untuk murid-murid kita di luar sana tu. Okey, sebagaimana yang cikgu cakap tadi, bahagian B rubrik ni, jangan takut. Jawab. Tulis sebanyak mana. Kadang-kadang idea-idea anda yang anda rasa macam tak logik merapu tu, kadang-kadang dia boleh membawa kepada markah jawapan yang betul. Ya, jadi dekat situ, jangan takut. Beri sahaja, tulis sahaja, jangan takut menulis. Jangan kosong. Ya. Okey, baik cikgu, terima kasih cikgu Malisa. Seronok kita dengar perkongsian tips daripada cikgu. Murid-murid, jangan lupa terus buat latihan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021 pecutan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.